وبهارا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك مكفك حتى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Kui Chaping ni menhau. Hau. Sagu dulu sagu dulu. Wanakam. Ilai wanakam. Mary Mary Bahyu Satrikal. Mary Bahyu. Alhamdulillah Rabbil Good morning ladies and gentlemen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu syafiil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya kasih saudara Ustaz Kasuri selaku pengurusi yang malam ini pada pagi subuh ini ya, seluruh kepimpinan Parti Keadilan Rakyat, Parti DIT, Parti Islam Malaysia, seluruh penyokong-penyokong Pakatan Rakyat ya, seluruh unit amal, petugas-petugas sahabat yang datang terjauh dan dekat, kita terima kasih di atas kehadiran saudara sekalian di Residensi Menteri Besar, tanda sokongan saudara-saudara sebagai kepada Pakatan Rakyat. Saya telah dengar ya, beberapa kata-kata botong yang menyokong kita. Ya, kita ada muzik, kata botong, kata-kata yang juga memberikan sokongan kepada kita dan juga penceramah-penceramah sebelum ini. Ya. Jadi saya merakamkan tinggi-tinggi terima kasih di atas kehadiran saudara daripada jauh. Adik datang daripada Johor, daripada Kelantan ramai. Selamat datang. Ya. Ini adalah tanda saudara-saudara sokong. Bukan ada bagi apa-apa. Saudara datang secara menunjukkan ini adalah satu penganiayaan kepada rakyat. Jadi saya saudara-saudara sebagai rakan, sebagai pimpinan Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak Darul Tuan telah melaksanakan beberapa tugasan-tugasan yang barangkali tidak diperkenan atau tidak disukai oleh beberapa pihak. Maka akibat daripada itu berlakulah suasana yang ada hari ini. Dan antara yang pertamanya adalah UMNO, Najib Tun Razak dan UMNO. Kita hari ini menentang dan memusuhi mereka kerana mereka lah yang memporak-porandakan suasana hari ini. Tetapi apa yang berlaku hari ini, media-media UMNO, media-media barisan, mereka cuba untuk melagakan diri saya dengan institusi istana. Mereka cuba melagakan saya dengan Sultan. Ya, ini tidak benar. Berhubungan saya dengan Paduka Seri Sultan Perak, hubungan saya dengan yang teramat mulia Raja Muda cukup baik sepanjang 10 bulan yang lepas. Tetapi mereka menggunakan sengaja ya, untuk mengambil hati khususnya orang Melayu di kampung bahawa saya sendiri adalah memusuhinya. Sebenarnya itulah taktik dan strategi mereka. Sehingga mereka menyatakan saya saman, tuanku, ini tidak pernah. Dan saya menafikan dalam beberapa sidang-sidang akhbar tadi. Dan saya harapkan khabar-khabar angin begitu tidak kita percayai. Ini hubungan saya dengan waktu cukup baik. Cumanya saya menyatakan bahawa apabila mereka menganiaya dua orang daripada Pakatan Rakyat yang dahulunya mereka tuduh sebagai rasuah dan mereka ini sedekah seks, itu dua berexco yang dituduh oleh UMNO. Kita kena tengok sejarah ni bagaimana dua orang ini dituduh oleh UMNO untuk menerima sedekah seks dan juga rasuah di atas satu projek bernilai 180 juta di Perak Tengah yang projek ini tidak ada. Oleh kerana mereka nak jatuh ke Pakatan Rakyat itu sebelum 31 hari bulan Ogos, sebelum itu mereka telah menganiaya dua orang. Maka akhirnya mereka telah didakwa dan pendakwaan itu akan dibuat pendengaran hearing dia pada 10 hari bulan. Hari ini, yang dua orang itu mereka tarik balik dan mereka jadikan penyokong mereka untuk mendapat majoriti. Ini menunjukkan mereka 28 itu tidak ada maruah. Mereka tuduh seorang itu seks, tuduh mereka itu rasuah. Sekarang mereka tarik orang yang tuduh duduk dalam penyokong mereka. So, bayangkan apa jenis kerajaan. Setan. Yang keduanya, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang daripada mereka melompat masuk ke dalam rakyat. Tapi dia lebih hebat daripada Ibrahim Ali. Ibrahim Ali makan masa lama untuk lompat, sekarang tak lompat. Dia hanya melompat 11 hari sahaja. 11 hari, 13 jam.
Itu dia. Dalam pengakuan dia kepada orang buta, dia menyatakan, saya akan berjuang, saya akan berhijrah. Ini adalah tuntutan daripada ibu dan bondanya. Bayangkan. Memang hasrat hati dia begitu. Kalau dalam Dewan Undangan Negeri, YB Datuk Nasiruddin, seorang yang cerdik. Dia dibandingkan dengan ahli-ahli wakil rakyat yang lain, dia tidak merapu macam mereka. Dalam persidangan Dewan Undangan Negeri, YB Datuk Nasiruddin ini orang yang cermat. Itu sebab dia pernah menjadi ahli parlimen Parit. Dia pernah menjadi pengerusi Fekra. Dan dia juga pernah menjadi ahli-ahli pegawai daerah di beberapa tempat. Maka untuk itu, dia marah kepada UMNO Nasional walaupun dia menjadi pimpinan UMNO 23 tahun. Dia meninggalkan mereka dalam ikhlas, terus ikhlas dia. Namun, dia telah ditipu. Ya. Oleh kerana masa dia bersama-sama dengan saya, dia menyatakan bahawa dia tidak insya Allah akan kembali. Dan sedang pada satu ketika, UMNO telah menghantar dua orang wakil rakyat mereka. Satu daripada Lintang, satu daripada Pekalan Baru. Mereka naik satu kereta four-wheel drive pergi ke rumah Datuk Nasiruddin. Mereka beritahu Datuk Nasiruddin yang dituli teramat mulia Raja Muda nak berjumpa dengan dia. Maka dia pun ikut serta oleh kerana ini perintah, dia naik. Dia naik dalam perjalanan, dia diambil oleh polis, maka dibawa jumpa dengan Najib. Langsung dia tidak jumpa dengan isteri dia, sehinggakan isteri dan anak dia nak hubungi tak dapat. Untuk itu, saudara-saudara isteri dia meng-SMS kepada dia, kenapa abang belut kepada kecuanan? Isteri dia kat Datin, kat Umi itu sebut begitu. Saudara-saudara, ini yang dibuat oleh UMNO Nasional. Dalam suasana sedemikian, ya, mereka suruh dua orang yang mereka tolong dulu, ya, pada 26 selepas Hari Raya Cina, mereka suruh dua orang ini. Sampai 5 hari kami buat persoalan, nak buat persoalan esko, mereka tak ada. Kami telefon SMS, mereka tak respon. Maka kekhawatiran timbul dalam dada-dada esko dan saya sebagai Menteri Besar. Dalam suasana sedemikian, maka kita gunakan kaedah ada surat pelepaskan jawatan. Kedua-dua mereka ini, kita gunakan surat pelepaskan jawatan yang mana diberi kepada Tuan Speaker. Keesokan hari ini, Tuan Speaker pergi kepada pejabat SPR untuk mengisytiharkan Dun Berang dan Dun Cakap Jering ini kosong. Supaya SPR akan umumkan tarikh penuaan calon dan tarikh pilihan raya. Tapi SPR sedar-sedar oleh kerana mereka ini jadi alat dan perkakas kepada UMNO, maka dia mengisytiharkan surat itu was-was disangsikan. Untuk itu, saudara-saudara, maka tidak ada pilihan raya kecil. Dalam suasana kehilangan kedua-dua ini, bila mereka dikejutkan dengan surat perletakan jawatan, baru mereka keluar. Kita tonjol cucuk mereka baru mereka keluar. Maknanya, saudara-saudara, mereka disimpan oleh satu kumpulan hantu lang soyor. Kerana mereka nak menunggu 2-3 lagi Pakatan Rakyat menyeberang dan mereka nak isytiharkan kerajaan majoriti. Maka namun Allah tidak benarkan. Apa yang berlaku, saudara-saudara? Mereka telah cuba sepaya untuk menguasai salah seorang daripada wakil rakyat kita itu yang berhormat Wan Hee, iaitu timbalan speaker kita. Dia telah diambil daripada rumahnya oleh special branch. Menyatakan bahawa hidup dia, nyawa dia dalam bahaya, kami kena selamatkan. Maka dia kekhawatiran, dia juga pergi lesat. Jadi telah kehilangan 3-4 campur YBD. Kita cukup khawatir. Masa dalam suasana sedemikian, saya menggunakan kuasa saya berterusan. Saya gunakan kuasa saya sebagai tuan ataupun ketua Dewan Undangan Negeri.